Selasa pagi, warga Cangkring, Desa Grabagan, Grobogan, Jawa Tengah dihebohkan dengan suara gemuruh di lokasi wisata Baby Volcano. Situs lumpur volcano yang biasanya hanya terdapat letupan-letupan kecil ini tiba-tiba mengeluarkan lumpur dengan intensitas yang cukup besar, hingga mengakibatkan tanggul di sekitar jebol dan meluber ke sawah warga. Aliran lumpur bahkan sempat mengalir deras selama kurang lebih 2 jam. Kejadian ini jadi tontonan warga. Sejumlah warga juga tampak bermain dengan letupan kecil di sekitar titik pusat lumpur volcano. Tim Liputan CNN Indonesia.